Keren banget. Keren. Lu bisa, John. Hati-hati. Coba. Gak segampang apa yang kita pikirin, apa yang kita lihat. Mana sih caranya, bro? Gak bisa sembarangan. Hei, Ninja RX. Ninja RX. Siapa namanya? Kenceng dong dia. Robot gendeng. Satria Bajaringan nih. Siapa namanya? Zamroni. Gimana coba posisi gimana? Untuk basicnya? Iya. Lo gak bisa sembarangan. Oh, kaki kiri di situ ya. Kiri depan, terus? Itu putarannya ini. 180 Anak. Derajat. Wow. Wih, keren. Nah, cobain lah. Nanti tenang. Putar. Satu, dulu. 1, 2, 3. Wing. Putar. Lalu muterin pakai diri. Rapatar sekolah aja, Rapatar. Gak usah main dunia ya. Dede nih lihat nih, karena dia badannya kurus, dia melayang. Tenang, Dek. Dede. Ayo. 1, 2, 3. Diam, Dek. Tenang, Dek. Ntar dulu, kita mau ngerjain dia, muter-muterin, yang ada kita yang puyeng. Gue juga bisa. Pegangin. Oh, hulahok. Pegang. 1, 2, muter. Tapi serius minta ajarin satu teknik lagi deh yang bener-bener kira-kira bisa. Ya bang, yang bisa. Jangan yang swing. Untuk next step, ngap seperti ini. Dia harus keseimbangan ya, Mas ya? Mas, keseimbangan ya, Mas ya? Mas, ini lagi dicobain. Oh. Tapi itu kan berat, bro. Wah, keren banget. Ah, keren. Oh. Keren. Bang. Bentar, Bang. Yang paling susah mana, Bang, yang tadi dibawa begini? Yang layak. Mas, saya mau nanya, Mas. Ini listriknya pakai voucher apa gimana nih? Nyalain bang. Nyalain bang. Ini bang. Susah loh itu. Bang? Wih, disco. Udah lama nih. Disco dia. Jangan bergerak. Kenapa pak? Dari mana? Bukan dari mana-mana, saya kan teman kamu, jadi gak usah takut. Kalau ngomong begitu kayaknya takut mulu bawaan. Iya, khawatir mulu. Coba yang itu dong bang, satu lagi penasaran saya yang dibawa yang begini-gini tuh bang. Itu namanya apa? Untuk tekniknya tadi namanya coin drop. Oh iya, itu kayak bagaimana bang? Coba mas. Ini dalam hati Zamroni, lu ngerjain lu. Oh bisa sih, saya pengen deh. Bang, nanti itu. Bang, ini kayak menarik banget ya kalau buat di acara-acara nanti pernikahan saya ya, Bang. Ngapain? Jangan lu nih. Apaan? Sofa kita mana? Kok gak ada? Nah, kalian mau sofa? Iya. Aku akan mempersembahkan sofa di tempat ini. Oh, ini. Yeah. Tahan lu sebentar. Freeze. Tahan lu, munduran dong, ini kan sofanya di sini. Bagaimana sih? Sofa datang! Pak. Mau dimari-mari. Om, saya boleh minta 3 permintaan gak? Boleh. Om Jin. Boleh. Memang gua ceritanya. Oke. Kenapa? Saya pengen. Maaf. Sebelum permintaan. Iya. Udah panas. Oh iya. Mas, terima kasih ya mas. Sehat, kerja selalu mas. Iya. Aku doakan. Iya. Panas ah. Udah gerah. Udah gak kuat ya. Bathroomnya udah mulai ini. Udah. Ya. Anda mau minta apa? Saya jujur. Pengen minta istri. Anda kan sudah punya. Jangan begitulah. Emang gak boleh kalau
nanya dia, boleh apa enggak kira-kira. Boleh dong. Boleh enggak? Hah? Eh, boleh enggak? Enggak apa, boleh nih, Bos. Boleh asal enggak ketahuan. Memang ada masalah apa lagi sama istri lo? Enggak, orang cuma bercanda. Itu bercandaan. Tapi candaan itu bisa keluar dari dalam hati. Betul, Pak. Cuma candaan, padahal sebenarnya dalam hati itu. Pengen, Pak, ya, pengen. Salah ya kalau cerita sama kreatif, kayak nitip ayam sama musang. Sini kamu. Kok dia ada di sini? Kok tiba-tiba ada di sini? Ini yang ngikutin dari kebun jeruk. Saya ngikutin Bapak kalau pagi di sana malam di mari. Saya punya security itu Regen, badannya tebel, kenapa jadi tipker begini? Regen ketebelan, Pak. Ketebelan. Kalau ngejar maling lama. Kalau ini cepet banget. Duluan. Kamu siapa maling? Cepet banget malingnya. Kamu namanya siapa? Deda. Siapa? Deda. Deda. Ada cewek mau datang. Wih. Baru lagi. Ini cewek bodinya udah kayak lobster Ciawi. Lihat ke kalian, luar biasa. Bentar, lu kepo aja, ke depan. Orang. Ya udah, mana cewek cantiknya? Oke. Okay. Panggil. Bentar, kita. Kamu kesini aja, nggak apa-apa. Kita tunggu ya di The Cafe. Oke. Okay. Pokoknya langsung aja. Iya, langsung aja. Oke, okay, bye-bye. Oke, okay, dia akan datang nih, Pak. Langsung, Pak. Ini jomblo nggak nih? Jomblo. Oleh Pak Haji mau ini. Apa? Jangan. Wah, mau lu kan. Baik, alhamdulillah. Mana sama kan yang di video kan? Sama. Yo, yeah, are go, cantik, cantik, cantik. I need you, girl. Pulang lipstick. Oh, lampu-lampu. Kamu tuh sama cantik lu beneran deh. Amin, alhamdulillah. Mari pakai lampu patwal. Itu bukan lagi nonton konser. Itu gua lagi di bawah. Bedain dong nonton konser. Oi. Nabila. Iya, iya, makasih Kak, makasih. Hai Nabila. Halo. Oi. Gimana? Kita main game yuk. Hah? Kita main game. Nabila baru nyampe. Kita main game yang itu dong, yang mana? Yang tadi. Yang tadi. Iya. Kita main game. Yang tadi. Permainan game-nya gini aja deh. Aku punya main game. Nih, misalkan kita punya 5 jari yang ada di tangan kita. Jadi kalau misalkan iya, 5 jari nih. Kalau misalkan kita kasih pernyataan masing-masing, misalkan siapa di antara kalian yang belum pernah menikah selama berkali-kali? Yang paling habis kalah. Jangan yang kalah. Oke. Dari dede dulu. Dari dede dulu. Apa? Okay. Sebutkan apa? Turunkan jari Anda apabila pernah enggak waktu pasangan ceweknya datang ke lokasi gara-gara ribut di rumah. Kalau gak pernah turunin jarinya. Saya gak pernah. Turunin. Nabila pernah gak? Om pernah gak? Turun. Yang sama Bastian. Apa sih? Ya udah deh, iya. Gak pernah kak, apaan sih? Gak pernah. Enggak. Jadi kamu pernah berantem, cowoknya kamu datang? Enggak. Ini kakek-kakek pernah gak nih, kek? Kakek pernah gak? Kakek, iya. Tunggu ini dulu. Oh iya, saya gak pernah. Satu doang kok semua. Ya mau pengen cepet abis mulu. Ya udah, sekarang saya ya. Turunkan jari kalian. Jika kalian tidak pernah menikah selama 7 kali. Menikah 7 kali pernah gak? Pernah lah. Gak pernah. Turun kalau gak pernah. Dua.
7 kali enggak pernah? Enggak pernah. Pernahnya berapa? Nah, kan tanya yang 7 kali. Bukan tanya 7 kali. Iya, soalnya kalau 2 enggak enak sama yang sebelah. Belum dong. Kayaknya kamu udah pernah nikah lagi. Belum, ya ampun. Sama aku. Udah, berarti kok pernah. Lanjut, Pak Haji. Berarti saya pernah kalau saya mah jujur. Ini 5 nih. Turunkan jari Anda. Turunkan jari kalian. Iya. Jika kalian enggak pernah tidur sambil jalan. Tidur sambil jalan nih. Pernah. Saya enggak pernah. Makanya kayaknya kalau kami kok enggak percaya deh. Enggak mungkin kayaknya. Kalau aku tidur enggak sambil jalan, paling sambil diem. Kalau dia tidur nggak jalan, tapi kamu tidurnya berdiri kan? Iya, begini mah pernah, tapi nggak mungkin yang jalan-jalan. Ya. Saya nggak pernah. Tapi nggak pernah, turun dong, satu. Turun, oke. Udah, Nabila. Aku ya, turunkan jari kalian kalau kalian sudah punya anak. Nggak pernah. Sudah punya anak. Udah, masa enggak pernah. Soalnya jari kalian kalau kalian sudah punya anak. Iya. Aku belum, kan aku belum punya anak, belum nikah. Bisa aja kan nanti kita. Iya, kan bener. Saling mendoakan. Iya, nanti. Jadi pasti punya anak, pasti kan nanti nikah. Ya, gigi aja baru diumumin anaknya tadi. Cowok lagi ya? Iya, lagi ya. Biasanya kalau cowok-cowok pasti nyari cewek. Kan kalau cowok lagi kan yang pertama Rafathar, nih kedua Rafathur. Rafathur. Dia bahan bakar pesawat. Apa John? Turunkan jari Anda. Apabila kalian tidak pernah bohong sama istri. Salah, gue salah sama menipu tanya. Oh iya, iya, iya. Salah, saya juga salah. Pasangan loh. Iya. Pasangan. Pasangan. Kalian, kamu pernah? Ya, saya salah ngasih pertanyaan. Apa sih? Enggak jadi pertanyaannya apa nih, Pak? Turunkan jari kalian kalau kalian tidak pernah membohongi pasangan kalian. Saya salah ya? Saya kan sering bohong. Apa sih, jujur? Enggak, lu pernah apa kagak? Saya mah sering dia ngomong. Saya sering. Ya kalau sering jangan turun satu, dua. Kalah dong, dua. Kalah dia. Pak Haji, ntar aku penasaran nih. Pernah gak sih tadi membohongi? Ya coba. Pernah. Wah, jujur. Pak Haji, pernah. Nah, saya kan tadi setiga. Saya tidak pernah membohongi istri saya. Tapi? Selingkuhan saya iya. Kamu tetap aku. Merem. Melek. Merem. Apa sih? Apa sih? Ini tutup, buka. Kamu tuh penurut ya? Apa sih? Kan gak kan dulu tadi. Enggak, berarti kamu tuh calon istri idaman. Tapi sebagai cewek harus penurut juga gak sih? Kalau kamu nurut, sekarang kamu jawab yang cepet. Tapi kalau enggak apa-apa kan? Enggak, harus cepet ini. Karena apa-apa tuh... Tergantung pertanyaannya dong, Kak. Enggak bisa. Kamu tuh nurut gak sih? Iya, 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 Kak. Jawab yang cepet ya? Iya, iya, insya Allah. Tetap aku ya. Nyanyi atau acting? Cepet! Lama! Iya, acting. Ulangin. Itu cepet loh, Kak. Nyanyi atau acting? Acting. Kenapa kamu suka acting? Ya, karena emang pengen... Cepet dong! Iya, karena pengen coba lebih gali di dunia acting aja. Kalau dulu kan udah gabung sama JKT kan udah puas lah nyanyinya. Lebih cepet ya? Iya. Kucing atau soang? Soang tuh kayak gimana ya, kok? Soang cepet kok, kucing. Iya, kok. Kucing aja deh. Kenapa kamu gak beli soang? Nggak tahu, maksudnya kalau soang aku nggak lupa. Yang gitu. Sebenarnya aku takut kucing, Kak. Cuman ya udahlah, kucing aja. Diselingkuhin atau selingkuh? Cepet! Nggak dua-duanya. Nggak bisa? Nggak bisa, nggak mau. Aku? Nggak bisa dong. Diselingkuhin atau selingkuh? Aduh, nggak bisa, nggak mau. Nggak bisa. Diselingkuhin atau selingkuh? Aduh, aku nggak bisa nyakitin orang. Tapi diselingkuhin atau selingkuh? Ya udahlah selingkuh. Diapain? Diituin. Diapain diituin? Itu diapain? Udah diselingkuhin aja deh. Emang mau diselingkuhin? Iya, berarti dia bukan yang selingkuh aku dong. Iya kan? Siap.
Yang cepat sekarang aku langsung deredet ya, deredet aku cepetin ya. Deredet dong. Makanya kamu ini harus lebih cepat lagi. Iya, iya, iya. Metal atau J-pop? Metal. Melody atau Shania? Gak bisa dong. Gak bisa temen aku. Dong. Aduh, dua-duanya temen aku. Gimana gak bisa. Dong? Melody atau Shania? Yaudah deh, karena Melody udah nikah, udah punya pasangan, jadi aku Shania deh. Kamu pilih Shania, kamu gak suka sama Melody ternyata. Bukan gitu! Karena Melody udah punya suami, jadi udah temennya dong. Kalau Shania kan belum nikah gitu, walaupun udah punya pacar, tapi ya gak apa-apa, aku temenin aja. Melody, dia gak suka sama kamu. Enggak juga, tadi aku pengen pilih Melody, tapi entah, aduh bingung kan jadinya. Gabung di grup, tapi gak akur, fansnya banyak. Atau solo karir, tapi gak punya fans. Ya solo karir aja, harus berani keluar dari zona nyaman dong. Solo karir, gak punya fans. Ya gak mungkin juga. Berarti kamu gak pilih grup, berarti kamu gak suka sama grup kamu yang kemarin. Gak juga, siapa bilang. Ini kamu pilih solo karir gak punya fans. Ya daripada gak akur. Berarti kamu merasa gak akur kemarin. Ya enggak, maksudnya kan tadi pertanyaannya gak akur. Jadi ya udah gak akur. Muak ya pelan-pelan. Enggak, kamu tapi kan namanya perempuan pasti ada aja gitu. Berarti kamu pernah ribut. Enggak. Tadi ada perempuan. Ya pasti kalau siapa kan ada, lagi bete gitu doang kan. Kamu kayak bete sama tim kamu berarti. Film horor tapi ketempelan, kemasukan gitu, atau film romantis, ada adegan ciuman. Apa sih? Gimana? Kamu syuting film horor tapi kamu kemasukan setan, atau film romantis, ada adegan ciuman. Film horor tapi ketempelan, karena aku sering ketempelan. Kamu sering ketempelan? Sering ketempelan. Kamu gak mau film romantis yang ada ciuman? Enggak. Ah gagal dong gua. Jawab yang cepat. Itu cepat loh kak tadi aku. Boy William atau Herjunot Ali? Hah? Boy William atau Herjunot Ali? Kenapa kamu lama? Ya bingung, dua-duanya temen juga kan gimana dong? Berarti ada yang kamu taksir satu. Enggak. Jawab. Kalau aku pilih salah satu berarti tadi gituin lagi. Enggak, Boy William atau Herjunot Ali? Dua-duanya. Enggak bisa, dua-duanya. Kamu pengen. Maksudnya dua-duanya karena dua-duanya temen aku. Enggak bisa, Boy William atau Herjunot Ali? Iya kak Boy. Boy. Karena aku kadang-kadang kalau ngomong sama Kak Boy lebih agak nyambung gitu. Lebih enak Kak Boy. Enggak, maksudnya lebih, maksudnya kalau ngomong lebih enak, lebih nyambung, Kak. Okay. Terakhir. Apa tuh? Tatap mata saya. Al Ghazali atau Aldi Maldini? Apa sih, Kak? Aduh, enggak, gimana ya? Enggak deh, enggak dua-duanya nih, Kak. Bisa. Al Ghazali atau Aldi Maldini? Aduh tadi, gak ada duanya. Mau yang satu jawab dong. Yaudah Kak Raffi. Hah? Kak Raffi aja. Ya Allah. Kalau milih Kak Raffi pasti Kak Raffi, diem aja dong. Gak mungkin Kak Raffi, gak mau gue, gak mau dipilih. Siap jadi yang kedua. Yaudah kayak gitu Kak Raffi. Mau. Al Ghazali atau Aldi Maldini? Kalau tidak dijawab, yaudah. Tidak selesai. Yaudah aku jawab deh. Aldi aja. Karena Aldi mantan kamu. Enggak. Karena Aldi dulu pernah satu proyek sama aku. Jadi kayak emang sering. Jadi sering. Aldi sama si Bastian lu kejar-kejar kamu ya? Enggak. Al Ghazali mantan gebetan. Si Kak Raffi dari mana sih? Al Ghazali mantan gebetan kan? Enggak. Pernah. Enggak. Pernah ini enggak? Enggak apa sih? Pernah ngobrol. Pernah deket doang. Okay. Pernah jadi pilih Aldi? Iya. Ini dia surprise. Aldi untuk Nabila. Apa? Aldi. Mobil dari turun dari surga di hadapanmu. Ada Iqbal. Kamu yang Aldi yang mana? Kok Aldi yang beda? Mana? Iqbal yang mana? Beda ya Aldi ya. Kamu yang mana? Kamu siapa? Ini loh, kamu siapa namanya? Saya Aldi. Saya Aldi. Saya. Iqbal. Hah? Iqbal perasaan lu ganteng kok jadi enggak sih? Ini siapa? Oh, siapa? Bastian dong kalau udah gaya-gaya begini. Asik. Ini siapa? Haji Adi. Itu soneta. Itu soneta.
kata B. Oh, ini lain lagi. Aldi. Ilham, Ilham. Gak ada Ilham, Ilham Semes. Siapa Anda? Lupa di sini. Iqbal. Iqbal. Ini Iqbal. Ini udah pada pikun ya? Gak ada. Kok lihat di film Sidiran, gak ada Iqbal jadi gak ada. Iqbal tuh opal. Nih, saya. Nih Iqbal. Iya. Adi. Ini Al, oh, saya Iqbal Sebastian. Enggak ada Iqbal Sebastian Ramadan. Iqbal Ramadan. Iqbal Sebastian enggak ada. Ramadan udah lewat. Bukan Ramadan. Oh iya, Ramadan. Nih, Haji Usuk. Ini siapa? Kiki. Hah? Kiki Fatmala. Kiki. Kiki kawin jodoh. Kiki. Kiki. Iqbal. Iqbal. Bastian, pasti, pasti. Aldi, berarti ini Bastian Gam. Ini Kakek Sugiono nih. Tapi Iqbal, maaf ya, Bastian ya. Bastian bukannya udah keluar. Ya kan? Iya. Kok lu masuk lagi, Bas? Ya kan, Reni. Eh, Sebastian mah kecil, ini mah gede. Lu sebas betot lu. Kamu gak kangen sama Aldi, kan mantannya. Nek, sini. Bukan mantan, bukan mantan, teman, Kak. Teman, iya, teman. Kenapa, Boy? Senior? Teman. Lu mah stinky, Irwan. 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 Biarkan ku mencoba. Stop. Nggak nyuruh nyanyi. Kasih tahu doang. Aldi, ini Aldi kok beda banget sih, Kak? Makanya Aldi mau ngomong apa? Mau ngomong apa sama Nabila? Al, lagi sakit lambung, mau jadi kurus. Nabila, apa kabar nih? Kiki, apa kabar, Kiki? Ya Allah. Baik, gini aja sih. Sehat ya, Kiki? Iya. Aki-aki maksudnya? Kalian Kiki. Kan namanya Aki. Kamu mau ngomong, Aldi mau ngomong apa? Ya, makasih udah nemenin. Ah, gua selepet lu. Makasih lu. Gua dia keras. Dia keras, dia makasih. Dia nemenin keseharian waktu dulu. Kapan kamu jangan kadang ada deh. Kamu suka lu. Pernah suka kan? Pernah syuting. Pernah syuting. Pernah syuting bareng. Syuting apa, Ki? Ki lagi di. Yang waktu. Apa tuh? Ayo. Hei, ngapain? Dari apa? Bola. Bola apa? Bola kaki. Liar. Bola. Awas lo. Ada gua di mari, ntar stick kemari. Tapi ini kalian masih sering kumpul gak sih fans-fans kalian namanya? Kita kumpul bareng-bareng. Ngobrol bareng. Maksudnya kebo-kebo kita. Di sawah. Kebo-kebo kita. Kebo-kebo. Dulu apa ya kadang aja sih, kadang-kadang kita masih suka hangout ini bareng. Apa masih sih nama bola? Nama fans kalian tuh ko apa? Ko Kim Hin. Itu obat. Obat cinta. Konten handphone udah komen. Obat. Komen. Mau ngomong apa satu-satu sama komen. Nanti silakan semuanya kan pada nunggu nih. Ya. Ngomong apa sama komen. Tunggu kami nanti. Kan kemarin kita akan show di Afghanistan. Komen. Still together waiting me. Ini Bastian banget emang. I know the back. Bastian. Lu udah keluar. Lu ngapain lu? Masa ngomong. Lu punya single Ali, sendiri deh, Pak. Ketuanya. Di, ngomong, Di. Iya, ya. Ngomong, Di. Ya. Kalian hibur semua fans Komet. Tar dulu, Pak. Kenapa? 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 Kenapa, Ki? Halo. Hati-hati. Tapi seneng ya, kalian udah seumur gini masih kompak terus. Alhamdulillah. Mudah-mudahan Koboy Junior sekarang udah jadi Koboy Senior. Ya. Panjang umurnya, sehat sentausa. Amin. Silakan kita hibur Koboy Senior. Nyabila. Masih bagian ya?
Enggak. Tapi kamu lagi sibuk apa sih katanya? Kuliah ya? Iya kak. Salut lo, dia tuh bukan hanya mementingkan karir, tapi juga tentang pendidikan dan edukasinya penting. Kuliah kamu ngambil jurusan apa? Kemanggisan. Bukan ya. Aku kuliahnya... Kemanggisan. Ya, kemanggisan. Kamu tuh bukan kemanggisan, tapi kemanisan. Bisa aja kak Raffi. Baru diumumi. Kalau kamu masuk kuliah jurusan hukum, aku rela dihukum. Asalkan di penjara cinta kamu. Kalau kamu ngambil jurusan hukum, aku gak rela masih sidang soalnya. Tapi kamu jurusan hukum. Kok bisa dibantu. Jurusan hukum? Iya, aku ambil hukum. Apa sekarang udah hukum pidana apa perdata? Aku ngambilnya hukum bisnis. Hukum bisnis? Iya. Tapi pelajaran-pelajaran udah pernah dong? Kalau ilmu budaya dasar, PIH, PHI. Iya, semua udah. Tahu juga ya? Woi, tapi kena kasus mulu nih. Si Nabila kalau ngomong suka bener. Tapi memang beda, kalau Nabila ini kan diambil hukum sekolah, kalau lu kan hukum karma. Aduh ya. Ya gak apa-apa kan, Nabila juga semua kan pelajar. Bener-bener. Hukum itu lingkungan. Canda lo kak. Apaan hukum lingkungan? Ya, hukum itu lingkungan, lahir karena ada aturan untuk berhidup. Betul, ada juga hukum lingkungan. Bener ya kan kak? Hanya ada ilmu budaya dasar waktu awal-awal semester 1. Gitu. Enggak, lu budaya dasar belajar, tapi kok hidup lu enggak ada budaya? Lu mah, ini lu, bagus ya. Kok gua mah semester kayak gitu, ilmu apa tentang hukum. Ilmu tahu, ada. Semua. Ada. Tapi... Enggak pede sama akhlak kadang-kadang. Tapi emang kamu pengen jadi pengacara nantinya? Masih belum tahu sih kalau jadi pengacara. Kalau Rans Entertainment cari pengacara kamu sih? Oh, karena setiap apapun pasti ada legalnya. Iya. Bisa masuk. Pengennya kalau pengacara tuh pengacaranya kayak ya korporasi. Korporasi. Ah, udah di Rans kamu. Korporasi. Setiap hari sama aku. Jadi aku keluar kota, kamu dampingin terus. Enggak kan legal. Ya, lama-lama. Kalau kayak gitu malah bisa tumbuh perasaan, jangan terlalu begitu. Kalau hukum korporat itu dia benar-benar harus mengkaji. Karena sidangnya itu kebanyakan sidang data, bukan sidang langsung gitu. Sering ya kayak sering? Ya enggak, hukum korporat kan belajar juga gitu loh, semua apapun. Tapi kalau kamu jadi pengacara, berarti kamu harus bisa menyelesaikan masalah. Iya, aduh, ini dikebukin, Pak. Ini kenapa? Ada pengacara di sini nih. Nah, yang kebetulan nih, lagi ada pengacara nih. Kenapa ini? Ceritain kenapa. Bayar lo. Iya, mau bayar gimana? Nggak mau bayar burung saya, Pak. Nggak, ini kenapa? Bapak bohong sama saya. Bohongnya dari mana? Kata selebriti burung mana nggak ada burungnya. Kan saya bilang burung hantu. Di mana burungnya? Nggak ada. Di mana-mana burung. Ah, saya mau nanya nih, Pak. Hantu kelihatan nggak? Enggak. Ya. Pak, saya mau beli burung nih. Terus? Oke, saya siapin. Ya kan? Nih, ada burung bagus. Burung hantu, saya bilang. Bisa ngomong. Nah, saya bawa. Tih, dia gak mau bayar. Ya gak ada burungnya. Kan burung hantu. Tapi main pokok. Pengacara, tolong jelaskan. Nah, jadi gimana sih? Nah, ini pengacara, hantu. Ini pengacara. Ya. Dia pesan burung hantu. Ya kan? Bayar. Saya bawa. Kandangnya. Dia gak mau bayar. Hmm. Karena merasa tertipu. Tertipunya di mana? Kan burung hantu. Sok, ibu pernah lihat hantu? Enggak. Enggak pernah kan? Enggak kelihatan di mana-mana. Berarti burung hantu enggak kelihatan. Tapi, ini yang salah. Kalau Bapak mau beli burung Raja Wali, baru ada. Burung Garuda, baru ada. Burung hantu enggak kelihatan. Di mana ada hantu kelihatan? Tapi saya udah ditonjok, Pak. Tapi biasanya burung hantu ada tahu kan? Kelihatan. Enggak ada, Bu. Hantu mah, Sok. Itu mah bukan, itu mah buek. Ini kamu, ini kamu. Kamu sebagai orang hukum, melihat ada permasalahan seperti ini, apa yang kamu mau bisa selesaikan dari perkara? Ya, bingung juga hantunya gimana ya, bingung hantunya. Bukan dari pemukulannya atau gini, apa gitu. Gini Kang Sule, walaupun ya. Mungkin... Eh, maaf, saya bukan Kang Sule, saya Sukirman. Oh iya, Kang Sukirman. Gini, Kang Sukirman, kalau kali ini gak bisa bayar, atau kan ditanya dulu, jangan langsung digebukin main hakim sendiri gitu. Yang gebuk bukan saya, Bu. Siapa? Dia sendiri. Ya saya kesel, Pak. Saya kesel gak ada burungnya, saya tonjok diri saya sendiri lah. Salah, kan? Saya gak berani sama dia. Salah, harusnya yang ditonjok saya. Saya gak berani, saya pukul sendiri. Jangan gitu lah. Sok, sekarang ini mau diberesin atau enggak nih? Diselesaikan dengan baik aja. Tapi benar juga ya, burung hantu, kan hantu gak kelihatan. Gak kelihatan. Ya gak salah. Gak salah. Iya, tapi apa Kang Sukirman jangan maksa kalau misalnya gak mau. Saya emang gak maksa. Oh. Dia, Bu, yang maksa. Dia yang maksa saya. Karena jual burung. Kenapa salah nih, Kak? Saya jual burung hantu, deh. Mau beli enggak? Ya udah Pak Sukirman, saya mau beli. Tuh. Tunjukin. Nih, Dek. Mana burungnya, Pak? Kan burung hantu. Sebenarnya gini, Dek. Sebenarnya gini. Kalau dari segi korban, lu tuh korban. Tapi korban atas diri lu sendiri. Iya.
Iya, ini harus diselesaikan, Pak. Ada pengacara yang inilah. Senior, ada. Yang senior itu lah. Inilah, saya coba panggil dulu lah ya. Ini enggak bisa ini, saya enggak bisa pulang ke Tasik. Halo. Ini ada pengacara senior. Ya, betul. Ini ada permasalahan yang tidak bisa diselesaikan. Baiklah. Baik, tolong didatang ke sini. Oke, waspadalah, waspadalah. Bang Nabi. Selamat malam. Oh ini ya. Om Hotman. Kabar? Om Hotman, baik. Bukannya lagi di infus. Infus. Sudah sembuh aku. Ini bawa apa? Jas. Mana jasnya? Jas hantu. Mana? Jas hantu. Bapak kok bisa namain jas hantu? Gak kelihatan jasnya. Gak kan jas hantu. Hantu kelihatan gak? Ah, ini mohon maaf. Saya aja ini permasalahan masalah hantu nih. Bapak malah bawa masalah lagi, masalah hantu. Ini sama aja Bapak membuat negara di dalam negara ini, Pak. Saya mau menyelesaikan permasalahan di sini. Waduh. Ada apa? Barang siapa mengambil seluruhnya sesuai pasal 362? Siapa yang ngambil? Siapa yang ngambil? Saya belum selesai baca. Barang siapa mengambil pasal 362 iya, KUHP tentang pencurian merumuskan. Iya. Bapak tahu? Tahu. Hah, saya belum. Saya barang siapa mengambil seluruhnya atau sebagian kekayaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum diancam karena pencurian dengan pidana penjara paling lama 5 tahun dan atau kayak denda kipas angin begitu paling Rp60. Asar ini geser aja. Ini 351 Pak, penipuan. Apa penipuan? Ini nipu sama saya enggak mau bayar. Lah Bapak yang nipu saya. Yang pencurian itu, pasal itu saya yang nyuri burung hantu itu. Oh, Bapak nyuri. Yang ini juga yang mencuri. Ya. Tapi coba ini kabur. Kau jelaskan dulu permasalahannya seperti ini, Pak. Ini pesan sama burung hantu sama saya. Ah, saya nyuri ini. Nyuri saya mau dimasukin kabur. Kabur. Ah, saya kan mau harus ngasih sama dia. Jual. Ya. Wow, ah, saya trik, Pak. Saya tipu. Jadi, nipu. Saya nipu sama dia. Ah, udah bilang aja kalau hantu enggak kelihatan padahal burungnya mah ada. Hasil dari pencurian berarti Anda 2 pasal masuk. Saya mesti ngomong gitu. Maksudnya saya ngomong gitu. Tadi satu menjelaskan bisa. Anda dong. Iya, iya. Kenapa kau aja jadi pengacara? Iya, saya Pak. Yang salah, sok. Mau apa Bapak? Saya mau kemari, mau dengan naik. Ini. Iya, saya tahu tidak salah. Yang salah dia. Kok saya yang salah Pak? Sudah tahu kau ditipu, mau aja kau ditipu. Gini aja Pak, ini penyelesaiannya bagaimana? Itu aja lah. Ini tidak akan selesai. Pak, hukumannya apa, Pak? Atau beri hukuman buat jera? Penjara aja dilapor Pak, Penjara dilapor Pak. Biarin. Saya akan telepon Komandan Andre untuk mengurus ini kamu semua. Betul. Ya. Jadi nyapu Pak. Sekarang gini aja lah Pak, ini biar beres. Bapak minta maaf. Bapak minta maaf Pak. Saya minta maaf. Beres. Selesai. Yuk, deh pulang. Udah kan enak kalau udah maafan gitu, Bapak minta maaf. Bapak tinggal ganti rugi 2,5 juta. Kos-kos. Kenapa jadi aku yang... Iya, karena Bapak udah menyampaikan orang yang bermasalah. Iya. Kok beres gak? Bapak tanggung jawab. Bayar 2,5 juta. Nah, udah yuk deh. Oke, makasih Pak. Selamat malam. Benar-benar.